Nih Lia, kamu tahu nggak sih sekarang di kampung kita ada monster yang mukanya kebalik. Kemarin juga Mami diserang sama monster itu. Ih, masa sih Mi? Kok aku nggak percaya ya? Nih ya Mi, lagian kalau misalkan monster itu datang lagi, aku bakal lawan Mi. Lia, nggak boleh ngomong kayak gitu. Sompral banget sih kamu. Nanti kalau kamu didatangi sama monster itu, baru tahu rasa kamu. Lagian sama monster gitu aja takut. Iya, Yuli kesini lagi. Soalnya Api sama Dinda itu masih pada kangen sama tantenya. Sekalian ya, ajak Nopal. Ya udah, Mas Ceko tunggu ya. Apaan? Di mana bocah listrik itu? Bocah listrik siapa? Saya nggak tahu. Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Kurang ajar kamu. Tolong! Tolong! Hah? Itu kayak suara bapak? Ini yang kucari nih. Hah? Api? Bapak gak apa-apa. Bapak gak apa-apa, nak. Ayo bocil, kita bertarung. Tunggu pembahasanku, bocil. Bapak gak apa-apa. Gak apa-apa, Api. Api kok punya kekuatan sih? Iya, Pak. Api semenjak kesetrum, Api jadi punya kekuatan. Ya Allah, Api, Bapak gak nyangka Api punya kekuatan. Kekuatannya digunakan untuk kebaikannya, nak. Jangan buat jahil ke teman-teman Api. Iya Pak, Api juga mau ngalahin monster itu. Iya, semoga Api bisa ngalahin monster itu. Ya udah, kita pulang yuk, nak. Ayo Pak. Ya. Apaan sih Mami ngomongin soal monster-monster? Emang hari gini masih ada ya monster? Tapi Mami pernah diserang sama monster itu. Tapi kok aku gak percaya ya? Apa jangan-jangan monster itu emang ada? Gak tahu ah. Loh, udah ngaku? Akhirnya kamu balik lagi. Pedang, kamu kemana aja sih? Aku tuh nyariin kamu tahu. Seneng banget kamu balik lagi. Eh tunggu, kata Mami kan ada monster. Kalau emang beneran monster itu ada, aku bakal kalahin pakai pedang ini. Aku mau ke warung ah. Tunggu aja ya, nak. Ngagetin aja. Ya, Tante Tia kaget ya. Ya, nak. Kamu apa-apaan sih? Kirain Tante Tia, kamu monster muka terbalik. Ih, apa sih Tante Tia? Yana udah keren. Ini kan jubah Supriyana. Iya sih, keren. Kamu lebih keren yang sekarang dibanding yang kemarin pakai jubah plastik. Oh iya, Tante Tia. Tante Tia kalau diserang sama monster itu, jangan lupa panggil Supriyana ya. Gimana cara manggilnya? Kamu kan budeg. Nanti kalau Tante Tia manggil kamu, kamu gak denger. Oh iya juga ya. Yana juga jadi bingung. Macam tak betul sih budak nih. Ya udah Yana, Tante Tia mau ke warung. Panas nih, awas. Ya udah, Yana juga mau cari teman-teman. Yuk. Papa, Ali pengen main ya sama teman-teman. Oh main, yaudah hati-hati. Eh, tapi Ali pengen jajan. Ali minta uang dong, Pak. Oh, Ali minta uang. Bentar, Papa bawa uang gak ya? Nih, buat Ali. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Eh, Evan, punya uang gak buat jajan? Gak punya, Pak Ade. Oh. Nah, alhamdulillah. Nih, uang jajan buat Evan ya. Wah, makasih ya, Pak Ade. Yaudah, Pak. Ali main dulu ya sama Evan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati mainnya. Iya. Wah, aku masih nggak nyangka kalau Api punya kekuatan. Eh, Teh Tia mau kemana? Itu, Teh Tia sama Pak Jeko. Eh, Pak Jeko, ini saya dari warung. Oh iya, saya mau nanya. Kenapa kemarin pas saya panggil, Teh Tia malah pergi? Ya karena Teh Tia tuh cemburu sama Pak Jeko. Hah? Maksudnya cemburu gimana ya Bu Meli? Ya karena kan kemarin Pak Jeko ketemu sama Yuli. Jadi Teh Tia kayaknya cemburu. Ih, Bu Meli apaan sih?
Eh, bener kan? Titia cemburu kan? Apaan sih Bu Meli? Enggak. Aduh, aku pusing. Kalian ngomongin apa sih? Ya udah ya Pak Jeko, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Hai Bu Meli. Salam. Ada-ada aja mereka tuh. Wah, bagus banget rubahnya. Untung aku nemu di lemari bapak. Jadi makin keren kan aku. Eh, teman-teman kepada kemana ya? Kok gak ada? Tumben. Eh, itu si Api. Lagi ngapain ya? Aku samperin lah. Eh, Api, kamu lagi ngapain? Eh, ya nak, aku lagi olahraga. Oh, lagi olahraga. Oh iya, Api. Kita harus ngalahin monster itu, tapi gimana caranya? Tadi aku lawan monster itu, tapi dia kabur lagi. Wah, gimana caranya ya supaya mancing monster itu keluar lagi? Eh, Pan, itu Yana sama si Api. Kita samperin yuk. Ayo! Eh, Api, Yana, kalian lagi ngapain? Heh, kenapa sih kalian senyum-senyum? Yana, aku punya ide nih. Aduh, Yana, Api, kenapa sih kita diikat? Udah, kalian diem aja. Udah, Pi. Kita mau mancing monster itu keluar, kalian jadi umpannya ya. Wah, kalian udah gila ya? Gimana kalau kita mati? Api, Yana, tang, tang! Hei, Api, kita sembunyi. Yana, tang, 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 tang! Aduh, Ali, gimana nih cara lepasinnya? Yana, Api, tolongin! Monsternya udah datang nih! Hei, Api, kita tolongin. Ayo, Yana. Kalian gak apa-apa kan? Ayo kalian minggir dulu. Wah, monsternya hilang lagi. Rasain kamu bocah listrik. Api, kamu gak apa-apa? Apa ya nak? Dasar monster jelek. Makan nih monster jelek. Buat. Rasain kamu monster jelek? Iya, rasain tuh. Ayo, kalian semangat. Dasar kalian bocil-bocil kurang asem. Rasain ini. Menyatukan kekuatan kita untuk mengalahkan monster itu. Ayo Ria, ayo Yana, ayo. Ayo. Salam. Oh, tadi ya, Cu, ngapa? Cina kan. Ya udah, Yus. Tiga. Ya karena. Karena. Ya karena. Kemarin kan Pak Jeko. Kemarin kan Pak Jeko. Tiga. Maksudnya cemburu gimana ya? Hah? Tiga. Oh iya, kemarin saya panggil kenapa? Oh iya, saya mau nanya. Tiga. Oh, saya mau nanya. Enggak. Oh. Oh iya. Iya, pasti tandanya ya, nah udah keren gini kan ini, Pak.
Kan Yana pakai jubah Super Yana. Yana, kamu apa-apaan sih? Kirain Tante Tia kamu master. Master. Yana, kamu apa-apaan sih? Tante Tia kira kamu kirain master. Ya Tante Tia sih. Ya Allah, Bapak enggak nyangka Api punya kekuatan. Tapi kekuatannya dibuat di Ya Allah, Bapak enggak nyangka Api punya kekuatan. Tapi kekuatannya digunain dengan kebaikannya, dengan kebaikan. Tiga. Ya Allah. Ya Allah, Bapak enggak nyangka Api punya kekuatan ini. Jangan Dua, tiga. Oh.